Sondang Sitanggang, mahasiswa penderita penyakit langka dari Medan yang terus berjuang untuk hidup dan pendidikannya. Meski seluruh organ tubuhnya tidak lagi berfungsi dengan baik, Sondang tetap berusaha bermanfaat bagi orang lain. Ikuti juga perjalanan kami ke Desa Penen, Deli Serdang yang menawarkan potensi wisata. Saksikan Bingkai Sumatera Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di DAAI TV.